الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. الحمد لله kita bersyukur pada Allah pada pagi ini setelah seminggu kita cuti sekolah. Kerja rumah Arab dah siap lah. Apa kerja rumah tuan-tuan? Ngapai surat Al-Baqarah yang telah kita baca tadi. Maknanya rasanya tuan-tuan semua dah selesai satu muka surat. Surat pertama dengan kedua tu dah selesai. Mungkin hari ini sedang mengapai musuh yang ketiga lah. Seminggu je rumah tak kata selesai. Baik, pada hari ini kita akan sambung huraian bagi surah Al-Baqarah. Teruk no rasanya sekarang ni. Dekat tak nampak. Udah ada penuaan ke macam mana? Mungkin pagi ya. Baru celik mata. Kita masuk ke ayat yang ke-19. Summun bukumun umyum fahum la yarji'un. Masaluhum kamasali ladhi istauqada nara, tu sudah selesai. Kita akan masuk pada summun bukumun umyum fahum la yarji'un. Itu pun dah selesai. Pasti itu belum. Baik, Al-Fatihah kita sama-sama hadiahkan kepada Sayyidina Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Semoga Allah menyampaikan pahala Fatihah kita kepada beliau. Imam Suyuti meninggal dunia di Kaherah. Beliau berasal daripada Asyut. Tapi Udah lupa. Gitulah. Baru sampai. Tapi suara macam kuat je. Semangat baru sampai. Imam Suyuti meninggal dunia di Kaherah. Beliau keluarganya berasal daripada Asyut. Betul panggil Suyuti. Nama tempat Asyut. Membesar dan akhirnya meninggal dunia di Kaherah. Makam beliau ada dekat kawasan dekat dalam sekitar kawasan Imam, nak pergi ke makam Imam Syafi'i itu kita jumpa dululah makam beliau. Moga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca. Kita mohon agar Allah sampaikan kepada beliau, kepada guru-guru beliau, antaranya Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Dan juga kepada seluruh murid-murid Al-Imam As-Suyuti radiyallahu ta'ala anhu serta para ulama' yang telah mengembangkan dan menyebarkan kitab Al-Imam As-Suyuti yang hanya diketahui bilangan mereka oleh Allah. Kita mohon kepada semua roh mereka Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kita sebagai hadiah dan tanda terima kasih kita kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita akan masuk ayat yang ke-19. Dalam ayat yang sebelum ni iaitu ayat ke-18, masaluhum kamasali ladzi istauqada nara kullama adha'at ma hawlahu falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah azza wa jalla menyatakan mereka ini seumpama satu orang yang dia nak menghidupkan api supaya dia dapat cahaya. Malam gelap, dia nak dia supaya terang, dia pun nak bakar api, bakar unggun. Kemudian apabila udah apa namanya api yang dia membakar tu menyala, mereka pun dapat melihat sekeliling mereka. Tapi di saat itulah Allah Ta'ala memadamkan api tersebut, udahnya dia menggelap semula. Itu telah kita bincangkan, cuma dia berkait dengan ayat yang kita nak baca pada hari ini. Iaitu contoh ini merujuk kepada golongan munafikun yang mereka nak menghidupkan api, iaitu nak menghidupkan cahaya. Mereka nak menunjukkan kepada orang yang mereka ni Muslim. Macam yang telah kita bincangkan seminggu yang lepas, harap anak-anak murid semua jangan lupa apa yang telah kita apa study, nanti periksa boleh jawab dengan elok. Nanti kita tengoklah bila kita nak buat periksa. Tapi yuran kena bayar dulu. Saja gurau ya.
Jadi mereka cuba nak menghidupkan api tersebut supaya mereka nampak sekeliling. Jadi ini perumpamaan mereka nak menunjukkan kepada orang supaya orang tahu yang mereka ni Muslim. Konon-kononnya lah. Engkohnya tidak. Engkohnya mereka ni musyrik. Engkohnya mereka ni mungkin beragama dengan agama Yahudi atau tak percaya langsung dengan Tuhan. Mereka berpura-pura. Jadi mereka dah menunjukkan kepada manusia yang mereka ni Muslim. Tetapi orang nampak, demo pun nampak macam diumpamakan satu orang menyalakan api dan dia nampak sekeliling. Orang pun nampak dia. Tapi sampai satu masa Tuhan padamkan. Tuhan matikan mereka apabila mereka beralih ke alam barzah. Udah gelap semula. Maknanya mereka dalam ketakutan semula kerana ketika itu demo nak menipu siapa lagi. Lalu sambungan kepada ayat itu, Allah Ta'ala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata Imam Asyuti radhiyallahu anhu, hum summun. Summun erti ni apa tuan-tuan? Pekak. Summun, pekak. Bukmun, tak boleh bercakap. Apa panggil? Kelu apa? Bisu lah. Umyun, buta. Pekak, bisu, buta. Fahum la yarji'un. Mereka tak akan kembali. Mereka tidak akan kembali. Jadi di sini apa yang dihuraikan oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, hum sumun anil haqqi fala yasma'una sama'a qabulin. Mereka ini orang pekak. Mereka ini adalah orang-orang yang pekak daripada kebenaran. Maknanya orang cakap benda betul, dia mau pekak. Umpama orang pekak, kita kabarlah benda menjerit tapi dia macam mana pun tak didengarnya. Tak dengar kata. Aku ada masalah telinga. Mereka ni ada masalah telinga dari sudut hidayah. Kabarlah kebenaran macam mana pun dia tak nak terima. Maka mereka tidak menerimanya sebagai pendengaran penerimaan. Bukan dia tu bila kita kabar, kena kata kena check doktor ni tak dengar. Bukan dia pekak. Dia mendengar tapi maksudnya tidak menerima. Jadi orang yang tak terima kita kata tak dengar. Aku dah cakap banyak kali kamu ni tak dengar-dengar. Kita pun guna bahasa begitu tak? Tak dengar dia maksud tak ikut. Walaupun kalau ikut suara tu dia mendengar. Dia pun bukan ada masalah deria tapi masalah keimanan. Kemudian disebut lagi bukmun kharas anil khair fala yaquluna. Mereka ni bisu. Bisu iaitu apa dia? Yang dimasukkan di sini. Bisu daripada kebaikan. Maknanya mulut mereka tu tak boleh nak sebut kebaikan. Maka, fala yakulunahu. Mereka tak akan sebut kebaikan. Yang mereka sebut benda-benda tak elok. Yang mereka sebut macam mana kita nak rosakkan orang Islam. Macam yang dibuat oleh orang-orang munafik yang membina Masjid Dirar. 12 orang bina. Tapi bila tengok balik, sahabat Nabi pun ada. Maknanya, saya duk fahamnya, dalam pembinaan masjid peringkat awal tu, ada beberapa orang sahabat Nabi tak tahu rupanya tujuan buat asal tujuan buat masjid tu adalah untuk memurtadkan kaum muslimin. Dia ingat nak buat masjid apa masalah? Elok lah. Siapa yang bina masjid, Tuhan bina rumah di syurga nanti. Jadi dalam ramai-ramai tu, para sahabat ada yang bersangka baik, join sekali bina masjid dia. Tapi dalam ramai tu ada kepala-kepala besar, pengerusi dia mungkin tapi bukan pengerusi seros-seros lah kan. Baik orang ni kan. Hai mesti lah. Kan? Kapan dah tak ajak pergi kenduri dekat-dekat ni. Oh, susah. Jadi, dibuat masjid tu dengan tujuan supaya orang dapat, orang-orang jemaah masjid Quba tak pergi dalam masjid Quba, pergi masjid Dirah. Dia pun tak namakanlah masjid tu masjid Dirah. Tuhan yang namakan masjid tu masjid Dirah. Dirah ni masjid yang memudaratkan. Dan masjid Dirah tu dekat noh, belakang masjid Quba. Maknanya kalau kita di sini, contoh masjid Quba di sini, masjid Dirah tu kata rumah Cik Amir. Dekat je. Ya, rumah lain. Rumah kucing. Contoh, rumah kucing depan Masjid Amir, kan? Betul juga, ya. Buat contoh tak tentu hala ni. Dekat, dia tujuannya dengan alasan mana orang yang daripada rumah nak pergi ke Masjid Kubak, kena lalu Masjid Dirah, tak payah pergi Masjid Kubak, jauh. Dia orang tua, orang tak larat. Jadi, pergi masjid dekat. Tujuan baik. Tapi rupanya, tujuan yang terselindung adalah tidak baik. Jadi mereka ni tidak bercakap melainkan dengan benda yang tak elok. Sebab tu mereka ni diiktibar oleh Tuhan sebagai orang yang bisu. Bisu daripada bercakap benda elok. Umyun, buta. An tariqil huda, fala yarawnah.
Mereka buta daripada jalan hidayah. Tak nampak. Ini jalan betul, dia pun tak nampak. Cari juga jalan tak elok. Orang dah kabur, ini jalan betul tak? Tak nampak, aku buta, tak nampak jalan elok. Aku nampak jalan tak elok je. Ini perumpamaan yang Tuhan guna di dalam Al-Quran yang berdasarkan huraian Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Umyun an tariqil huda fala yarawnahu fahum la yarji'un. Lalu mereka ini tidak akan kembali anid dalalah. Mereka tidak akan kembali daripada kesesatan. Ha, maknanya la yarji'un, mereka tak akan kembali semula kepada kebenaran, sebaliknya mereka akan kekal daripada kekal di dalam kesesatan mereka. Mereka tidak kembali, maksudnya tidak kembali semula kepada hidayah, tak taubat pun. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka kekal di dalam kesesatan. Jadi insya-Allah ayat besok, ayat ni panjang, saya tak wani nak ambil hari ni. Contoh kedua, perumpamaan kedua yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, aw kasayyibin minas sama' fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Ini kita ambil esok biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hari ni hari pertama daripada cuti sekolah baru ni, lama cutinya, jadi kita pada setakat ni dulu. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan masuk semula. Besok kalau ada rezeki, ada umur, kita masuk ke ayat yang ke-19. Jadi jangan lupa hari ni, tambah satu lagi hafalan. Summun bukumun umyum fahum la yarji'un. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Kita tangguhkan dengan sama-sama. Kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا. Besok kita sambung ayat yang ke